Saya Muhammad Farid bin Abdul Rahman, generasi kedua Firda Cemomoy. Saya berperanan di Firda Cemomoy ni sebagai pengerusi MBFM Firda Cemomoy. Setiap bulan ada je aktiviti yang saya butuhkan untuk dibuat. Dan selain anugerah ni, saya ada dua lagi anugerah. Iaitu anugerah Perdana Belia Negara. Tahun lepas kami naik Johan peringkat negeri Pahang. Dan tahun ni Alhamdulillah MBFM Firda Cemomoy menjadi juara bagi peringkat negeri Pahang. Dari segi pendidikan tiada masalah lah. Kita ada dari kecil, dari umur 3 tahun kita ada literasi, 5 tahun kita ada tadika kemas, untuk 6, 7 dan seterusnya kita ada sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama rakyat. Itu dari segi pendidikan tak ada masalah. Kalau mak ayah kami ni tidak masuk dalam rancangan ni, tak tahulah di mana kami berada sekarang lah. Sebabnya mak ayah kami dulu dari asalnya dari kampung, orang susah, kena apa, kerja kampung je, tangkap ikan ke apa saya. Dan bila mereka masuk kat rancangan ni, memanglah susah pada mulanya. Tapi Alhamdulillah sekarang ni kita taklah kata senang, tapi orang kata cukup, mencukupi. Kalau tak ada Firda ni, siapalah kami kan.